Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, atas segala nikmat-nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita kembali berjumpa dan berkumpul serta duduk untuk kembali menuntut ilmu asy-syar'i. Sebuah kemuliaan bagi kita untuk mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kemuliaan bagi kita untuk bisa keluar dari rumah kita untuk kembali belajar agama, dan itulah dia yang dikatakan jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lamun tersugul lengan balenta menuntut ilmu, ya, dia sedang berjihad. Sebagaimana hadis Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu, maka dia berada fi sabilillah, dia sedang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bayangkan setiap malam kita duduk di majelis ilmu, keluar dari rumah kita sugul lengan balenta, lalu meta ilmu, lalu nuntut ilmu, sampai kita pulang, kita dikatakan fi sabilillah, kita dikatakan sedang berjihad di mana? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, wa innama ju'ila talabul ilmi fi sabilillah,
dijadikan menuntut ilmu termasuk jihad di jalan Allah. Kumbina ampuna nuntut ilmu niki termasuk jihad. Ya, kenapa menuntut ilmu termasuk jihad? Kata Ibnu Qayyim, li'anna bihi qawamul Islam. Karena dengan menuntut ilmu inilah tegak agama Islam. Karena agama Islam agama ilmu. Ya, agama Islam ini ki agama ilmu. Kama anna qawamahu bil jihad. Sebagaimana Islam itu tegak dengan jihad. Faqawamuddin bil ilmi wal jihad. Tegaknya agama dengan ilmu dan jihad. Walihada kanal jihadu naw'ain. Oleh karena itu jihad itu ada dua macam. Jihad niki arah dua macam. Jihadun bil yadi wassinan. Jihad dengan tangan dan pedang. Perang itu jihad melawan musuh. Wa hadzal musyariku fihi katsir. Kalau ini banyak orang yang bisa. Wasani al-jihadu bil hujjati wal bayan. Yang kedua adalah berjihad dengan hujjah dan dalil. Berjihad dengan apa? Hujjah dan dalil. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita terus menuntut ilmu, terus mengaji, terus belajar supaya kita bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ngumbe angkun ta agen mi agama Allah tegak sedangkan kita tidak memiliki ilmu. Ya, maka kalau kita ingin agama Allah ini tegak, maka kita harus mempelajari dan mengamalkan agama Islam yang mulia ini. Kita terus mengaji, kita terus tidak puas. Kapan kita puas para jamaah? Lamun tawahtama surga. Sebelum tetama surga nek tagen puas. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, lan yashba'a mu'min min khair. Orang yang beriman tidak pernah kenyang dari mencari kebaikan. Orang yang beriman ndek nawah besur meta si bagus. Orang yang beriman tidak pernah kenyang mencari kebaikan. Abu Sayyaf, dengan beriman ndek nebesur meta si bagus. Orang beriman tidak pernah kenyang mencari yang bagus, yang baik. Dia tawah besur, besur kayak pewah. Ah, besur. Petan. La ilaha illallah. Iya. Lan yashba'a mu'min min khair. Orang beriman tidak pernah kenyang dari kebaikan. Hatta yakuna muntahahul jannah. Sampai tempat peristirahatannya adalah surga. Jadi Abu Sayyaf piran tebesur lamun tawah tama surga. Milih kepe tama surga. Bekenang. Lamun tama neraka milih kepe. Itu milih bagus. Untung milih itu aja kan bahaya ini. La ilaha illallah. Baik, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kembali melanjutkan kajian kita tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar tidur. Baik. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, alla yattaji'a ala batnihi athna'a naumihi laylan aw nahara. Janganlah dia terkelungkup, janganlah dia berbaring tidur dengan perutnya.
entah itu tidur siang ataupun tidur malam. Jari yak tekanggo tindo kebalak ngadu tianta, tianta jari bawa yang kalep, yang engkalep, ah tindo engkalep, iya. Tidur terkelungkup dengan perut menjadi bawah. Lagu iya mai idap nih para jamaah. Iya ada menang teh ini. Ini yang kita sukai. Ini yang kita sukai. Akan tetapi tidur seperti ini dilarang di dalam agama Islam. Ya. Bahkan sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu wardahu Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridai beliau, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan marrabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewatiku. Jadi Nabi Nta alaihi salatu wasallam liwat di julun Abu Dzar Al-Ghifari. Wa ana muttaji'un ala batni. Aku dalam keadaan tidur terkelungkup dengan menggunakan perutku. Artinya berbahasa antenu tinduk engkalep. Abu Dzar sedang tidur dengan menggunakan perutnya engkalep. Faraqadani bi rijlihi. Kemudian Nabi SAW mendorong saya dengan kakinya. Merbahasan te jometna si naina, ditendang sedikit dengan kakinya. Faqala ya Junaidib, wahai Abu Dzar, innama hadhihi dij'atu ahli an-nar. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya ini adalah cara tidurnya penghuni neraka. Ini adalah cara tidurnya penghuni neraka. Maka setelah sampai hadis ini kepada kita para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tinggalkan cara tidur seperti itu. Ya. Tejerang cara tertinduk merangkun niki. Wah-wah tertinduk engka engkalep. Iya. Khotul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Kenapa Nabi melarang? Nabi cuma memberitahu alasannya. Kumben ampun bala ita, niki cara tinduk penghuni neraka. Dalam riwayat yang lain, inna hadhihi dij'atun yubghiduhallah. Sesungguhnya cara tidur niki dibenci oleh Allah. Cara tidur ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai. Jadi itu alasannya para jamaah, yo kumbe nah kampuna bala itu tinduk engkalep nih padahal mai idap ta. Bukan masalah mai idap atau tidak mai idap para jamaah, ya. Tapi itulah dia larangan dalam agama. Itulah dia syariat yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua alasannya. Yang pertama itu adalah cara tidur penghuni neraka. Yang kedua itu adalah cara tidur yang dibenci oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib, adab yang selanjutnya. Yusannu lahu idza taqallaba lailan. Disunnahkan, dianjurkan orang yang bapak bahasa kita para jamaah taqallaba lailan, dia terbolak-balik tidur sekata tinduk, ya, kebolak-balik, ya, hadap kanan tidak tidur, hadap kiri tidak tidur, andang daya ndik mele padam, andang lau ndik mele padam, andang timu ndik mele tinduk, andang barat ndik mele tinduk. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah zikir dan doa. Jikalau seorang hamba dia tertimpa penyakit seperti ini. Susah tidur, gelisah.
Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan sebagaimana dalam hadis, ya, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan ala syartil Bukhari. Hadis ini sesuai dengan syaratnya Imam Al-Bukhari. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tadawwara min al-lail. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jikalau susah tertidur di malam hari, bolak-balik, terbolak dan terbalik. Qala, beliau membaca zikir ini. La ilaha illallahul wahidul qahhar. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Mungkin ada habis saya. Jelas ke? Jelas. Ah, jelas. Lagu dekat ketawaan dia yang jelas wah ini. Mami Kas. Mami, jelas apa ini, teman? Jelas. Ini teman jelas saran ini. Taib. Jadi Nabi SAW membaca doa ini khotul iman. La ilaha illallah al-wahidul qahhar. La ilaha illallah al-wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Kita tahan apa yang? Nggak jelas. Apa lagi lagu? Nah, coba bismillah. Ahsan tu. Barakallahu fikum. Ini doa ikhwatal iman. Atau ini doa juga bisa dibaca orang-orang yang terkena insomnia. Orang yang susah tidur, bolak-balik kiri kanan. Tidak bisa tertidur. Coba diamalkan zikir ini khotul iman. La ilaha illallah al-wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Si Bajang wah hafal. Mungkin tak kasih tahu ini. Fiyazi hadir kita. Hah? Coba Fiyazi dulu. Nah, terus. Wa bainahuma al-azizul ghaffar. Mereka sembuh tak tahan. Oh, masih. Mereka jemaah terus repan. Mereka tak tahan juga ni. Coba juga. Ah, di mandat itu masih lah. Sekarang itu mandat ini jenak. Taib. Khotul iman rahimani wa rahimakumullah. Iya. Kita ulang doa ini. La ilaha illallah al-wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Apa artinya la ilaha illallah? Semua kita tahu artinya ikhwatul iman. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Al-wahidul qahhar, yang maha esa dan yang maha perkasa. Rabbus samawati wal ardi, Rabbnya langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan Rabb di antara keduanya. Al-azizul ghaffar, yang maha perkasa lagi maha pengampun. Maka inilah dia ikhwatal iman. Ini bukan dibaca ketika akan tidur. Ya. Jadi ini bukan dibaca ketika akan tidur.
Akan tetapi kapan dibaca? Ketika susah tidur, dia terbolak dan terbalik, tapi tidak bisa tidur. Iya. Susah sekali dia untuk tidur. Maka disinilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini, mengajarkan zikir ini. Iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wa Lailah. Maka ini khotbah iman, lihat dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, kita kembali kepada Allah. Dalam segala kondisi kita dituntun untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalau kita lihat kaitannya susah tidur, tapi kita membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya kita kembali kepada apa? Kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini zikir murni isinya apa? Tauhid para jamaah. Ini zikir murni isinya tauhidullah. Mentauhidkan Allah Tabaraka wa taala. Makanya tauhid ini adalah obat penawar dari segala sesuatu. Makanya pentingnya kita menjadi orang-orang yang bertauhid dalam kehidupan kita ini. Dalam segala urusan, dalam segala kesusahan, kita ingat siapa para jamaah? Ingat Allah Tabaraka wa taala. Ya. Kemudian di antara adab yang selanjutnya, idza qalaqa fil lail aw fazi'a wa buliya bil wahshati fayustahabbu lahu an yad'u bi hadha ad-du'a. Jikalau dia orang yang tidur merasa khawatir, merasa takut, maka hendaklah dia membaca doa ini. Ya. Misalkan dia mendengar musim pencuri banyak. Dia merasakan takut ikhwatal iman, maka ini yang kita baca doa ini. Ya. Terkadang kita khawatir para jamaah, sebelum tidur ada perasaan takut kita. Karena itu manusia, takut ini manusiawi ikhwatal iman. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita takut. Arab ada perasaan yang tidak enak. Ada perasaan yang mengganjal pada diri kita sebelum kita tidur. Maka lihat Nabi kita alaihissalatu wassalam mengajarkan kita zikir ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Mana zikirnya? A'udzu bikalimatillahit tammat. A'udzu bikalimatillahit tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Nah, ini pilu ini Ustaz. Pilu panca ini. Pilu. Hah? No. Mamikas ngerega para jamaah. Jadi kontak-kontak Nabi ya dengan Nabi ini tahu ke molong-molong ya nang ini. La ilallah. Ya, mamikas nawar para jamaah. Yang pendek-pendek katanya. Ba? Ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahit tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamadatis syayatin wa ayyah dhurun. Jadi jangan lupakan doa ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa artinya? A'udzu bikalimatillahit tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min ghadabihi, dari kemurkaan Allah. Wa iqabihi, dari siksa Allah Subhanahu wa taala.
wa syarri ibadihi. Nah, ini dia, dari kejahatan kejahatan hambanya. Soalnya manusia ini tidak semuanya bagus. Arak jahat, arak si memaling, arak si begal, arak si nyopet. Ya, di malam hari khotal iman, apalagi yang punya, yang punya sapi yang dijaga, baca ini. Sebelum takut nanti sapinya dicuri misalkan, baca. Lah datang, lah arak ngiwas malang nih ngone. Akhirnya takut, was-was, baca doa ini mamikas. Nah, ini harus dibaca ya ini jangan. A'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamadatis syayatin wa ayyahdurun, dan aku berlindung dari godaan-godaan setan dan kedatangan mereka kepadaku. Kati yakna datangin nitai si setan. Ini doa yang luar biasa para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, kita berlindung dari apa? Dari apa? Kemurkaan Allah. Yang kedua, kita berlindung dari siksa Allah. Yang ketiga, kita berlindung dari kejahatan-kejahatan makhluk, kejahatan-kejahatan hamba Allah. Iya. Kemudian yang keempat, kita berlindung dari musuh ini, musuh abadi kita, syaitan. Kita berlindung dari setan, ditegaskan dalam doa ini, wa an yahdurun, supaya setan itu jangan mendatangiku. Supaya setan itu jangan datang kepada siapa? Kepada kita. Taib. Subhanallah khotal iman. Luar biasa banyaknya anu ini. Adab-adab tidur ini coba. Minggu yang lalu, sebulan yang lalu sudah kita bahas banyak adab, sekitar 6 atau 5 adab. Sekarang sudah berapa? Sudah 3. Berapa totalnya? 9. Itulah sunnah Nabi SAW. Ini petunjuk Nabi SAW, sangat banyak. Yang sunnah, yang ajaran Nabi, yang sahih dari Nabi, luwe banyak. Sanggup kita kira-kira gen besanga rerep okal sai ini? Gak, coba luwina para jamaah. Yang sunnah saja banyak kita tidak kerjakan. Tapi anehnya kita ini cari yang tidak ada contohnya. Yang banyak contohnya banyak sekali. Tapi anehnya kita lebih senang tidak yang tidak ada contoh. Ini kita aneh ini para jamaah. Coba aja ketuan diri ta sindek narak dalilna demen itu gawe ya. Nah gu si arak dalilna luwe pegaweana. Nah, ndek te bau si tenggawe ya. Seharusnya mana yang kita pilih para jemaah? Yang ada dalil atau yang tidak ada dalil? Jelas harus pilih yang ada dalil. Baik. Kemudian sunnah yang selanjutnya, memakai celak mata ketika hendak tidur. Subhanallah, kita nyoba ini. Ini tawah gecap beli celak noh para jemaah. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, timak sekali tepraktekang sunnah Nabi nu lagu tebesa ngepraktekang. Ya, meskipun sekali seumur hidup, yang penting kita pernah mempraktekan siapa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqtahilu bil ismit kull lailatin qabla an yanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan al ismit. Celak yang pakai itu loh, para yang pakai bubuk itu, ya. Setiap malam sebelum tidur, fi kulli ainin salasata amyal, di setiap mata 3 kali goresan, 1, 2, 3. Pindah lagi mata yang kiri, 1, 2, 3. Sebelum tidur.
Subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini indahnya ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hal sekecil ini saja diajarkan tata cara dan adabnya. Bagaimana sekiranya dengan sholat, bagaimana sekiranya dengan puasa, bagaimana sekiranya dengan haji. Perkara tidur saja ada ajarannya. Apalagi dengan zikir kepada Allah, apalagi dengan baca Quran, apalagi dengan salat, apalagi dengan puasa, apalagi dengan zakat dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Demi Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskannya. Makanya di akhir khutbatul hajjatil wada beliau mengatakan, ala hal ballagt, bukankah aku telah menyampaikan semua syariat ini? Fal yuballigh syahidul ghaib, hendaklah yang hadir di tempat ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ala hal ballagt, ala hal ballagt, saksikanlah wahai sahabatku, aku telah menyampaikan seluruh syariat agama Islam yang Allah telah bebankan kepada diriku. Ikhwatul iman, cara tidur subhan. Lihat, pada pertemuan yang telah lalu kita disunnahkan tidur dengan menggunakan badan bagian kanan, pipi diletakkan di bawah pipi bagian kanan. Sampai seperti itu tata cara diajarkan oleh Nabi SAW. Sampai sedetail itu terperinci. Para jamaah, sampai tangan kanan diletakkan di bawah pipi kanan, itu semuanya diajarkan, dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian sangat aneh apabila ada ibadah-ibadah yang dikatakan mereka ini ibadah, tapi tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian hanya mengatakan, inilah dia kebiasaan orang tua kita, inilah dia ajaran tuan guru kita, ini ajaran kiai kita. Bukan masalah ajaran kiai, bukan masalah ajaran tuan guru, bukan masalah ajaran ustaz. Akan tetapi masalahnya ada dalil atau tidak, ada contoh atau tidak. Iya, karena Anda punya Rasul, karena kita punya Rasul. Para jamaah, Islam ini tidak butuh Rasul selain siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ini tidak butuh ibadah kecuali ibadah yang dibawa oleh siapa? Rasul sallallahu. Ada contoh kerjakan, tidak ada contoh tidak usah dikerjakan. Baik, kemudian masuk kepada poin yang selanjutnya, adab yang selanjutnya. Nah, ini yang penting para jamaah. Membaca surat apa? Al-Mulk dan As-Sajdah sebelum tidur. Membaca surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah sebelum tidur. Sebagaimana hadis Jabir ibn Abdullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. Nabi SAW tidak tidur sampai beliau membaca dua surat. Surat apa? As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tayyib, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adab yang selanjutnya, ya. Hendaknyalah mengakhiri berbagai zikir tidur dengan doa berikut ini. Ini zikir terakhir yang dibaca ketika kita tidur. Ada beberapa zikir yang diantaranya adalah Bismika Rabbi Wada'tu Jambi Wabika Arfa'uhu In Amsakta Nafsi Farhamha Wa In Arsaltaha Fahfazha Bima tahfadhu bihi ibadaka salihin.
Kemudian baca doa setelahnya, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wala manja minka illa ilaik astaghfiruka wa atubu ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta. Kemudian terakhir baca, Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Kah, laila kana luwi na ustaz ni. Ya luwi. Dia banyak. Ni nampak tangan no, lamun tatatu-tatu mengaku ahlus sunnah para jamaah. Kita berat mengerjakan sunnah ini. Terlalu banyak ikhwatal iman yang sunnah yang ada petunjuknya dari Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan, khudu minal a'mali ma tutiqun. Kerjakanlah amalan yang kalian mampu untuk mengerjakannya. Belamun dekna baui si telu pelo-pelo beru ini, cukup yang terakhir. Allahumma qini azabaka yauma tab'asu ibadak. Ya wahkah. Pekumbe na pelo lalu si dua beru ini. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin. Allahumma aslamtu nafsi ilaik fawattu amri ilaik wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu zahri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik astaghfiruka wa atubu ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyika alladhi arsalta. Abu Sayyaf, jelas apa pandai ini? Jelas ke pandai? Jelas. Kok nah. Abu Sayyaf ini nohnya jelas kah? Ilah. Taib. Khotal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab yang selanjutnya. Qira'atu suratil kafirun. Membaca surat Al-Kafirun. Subhanallah ikhwatal iman. Terus terang, kira-kira berapa menit kita butuhkan untuk membaca semua ini sebelum tidur para jamaah? Nah, coba hitung dulu ayat kursi. Nanti belum selesai ini para jamaah, belum selesai ini. Masih banyak zikirnya ini. Ini belum selesai ini. Coba berapa menit kira-kira yang kita habiskan ini sebelum kita tidur untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru satu sunnah loh. Sunnah-sunnah seputar tidur. Baik. Dalilnya mana? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Hadis Urwah bin Naufal an abihi radhiyallahu taala anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل. Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya yang bernama Naufal, Iqra qul ya ayyuhal kafirun. Bacalah surat Al-Kafirun. Thumma nam ala khatimatiha. Kemudian tidurlah engkau selesai membacanya. Fa innaha bara'atun minasyirki. Karena surat Al-Kafirun itu adalah salah satu yang menyelamatkan dari kesyirikan. Amikah apal kepi surat Al-Kafirun juga? Kah, enggak aja nah. Apal kepi? Nanti semal. Abu Sayyaf Al-Kafirun. Apal kepi ke? Kah. Bahaya ini para jamaah. Nah, coba dulu Abu Sayyaf. Coba. Iqul ya ayyuhal kafirun. Iqul ya ayyuhal kafirun. Terus.
Nah, terus. Wala antum abiduna ma a'budu. Masya, terus. Wala ana abidu ma abadtum. Terus. Wala antum abiduna ma a'budu. Masya Allah, terus. Nurinukum wal yadid. Masya Allah, Kak. Kalah mental amikas nengka jana. Teri, wah ini jana. Coba mami, Ebe, coba. Ya, tapi kalah nengka jekalam ini aja. Ah, ndek tuh gara-gara aku tutup telinga aku kan. Kak, bismillah, coba, bismillah. Terus. Nah, terus. Hai Allah, tetu jamaah lemah mental ini para jamaah. Tadah-tadah lengkanya nah. La rere Abu Sayyaf kita para jamaah. Rere ida la ilaha illallah. Mara bahasa antu para jamaah ngongkong Abu Sayyaf nengke ini. Eh Abu Sayyaf, ya pe kanggo ujub. Ndak kanggo ujub batal amalan ini. Jelas ke? Ndak kanggo teranggu ujub, tidak boleh ujub. Taib ikhwatal iman, sudah azan ini? Belum? Hah? Sudah apa belum? Sumit lagi? Taib lanjut. Nah, kemudian, nah ini sekarang adab yang selanjutnya. Nah, ini pembahasan yang penting para jamaah, kita tutup dengan pembahasan ini. Menggabungkan kedua tangan. Kemudian membaca al-mu'awwidzat. Menggabungkan kedua tangan, kemudian membaca al-mu'awwidzat. Apa nama al-mu'awwidzat? Triple kul. Kul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Taib, ada dua cara ikhwatal iman. Ada dua cara. Yang pertama, yaitu dengan ditiup sebelum dibaca. Ditiup dulu sebelum dibaca. Wahwa ikhtiar Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi angkat tangan, kemudian tiup, dicampur dengan sedikit ludah kita. Itu namanya at-tafal an-nafas, itu namanya dalam bahasa Arab, at-tafal wan-nafas, meniup sambil dicampur dengan ludah kita. Dalilnya mana ikhwatal iman? Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi." Nabi alaihi salatu wasallam jikalau ingin tidur, "Kullu lailatin jama'a kaffayhi thumma nafasa fihima." Di setiap malam beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau meniupnya. Ya. Faqara'a fihima. Kemudian dia membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi wa yaf'alu dhalika 3 marrat. Ini caranya para jamaah. Kemudian qul huwallah dibaca, qul a'udzu birabbil falaq dibaca, qul a'udzu birabbin nas dibaca, baru diusap mulai dari kepala, kemudian wajah, kemudian ke bawah. Yang sanggup dia usap. Diulang berapa kali sampai 3 kali. Ini cara yang pertama. Lihat. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kullalailatin, setiap malam ikhwatal iman.
Ya nawah jerak ya. Kemudian pendapat yang kedua, wa min ahli al-ilm man yara ta'khir an-nafas. Di antara para ulama yang berpendapat ditiupnya kapan setelah membaca. Tadi sebelum, sekarang setelah. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa dzakara anna summa la taqtadi at-tartib. Ya hadis yang tadi, setiap malam Nabi sebelum tidur menggabungkan kedua tangannya. Kemudian meniupnya. Kata summa, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, terkadang tidak menunjukkan berurutan. Tapi Al-Imam Al-Albani mengatakan kata summa di atas itu menunjukkan berurutan. Nah, sehingga ini membuat mereka berbeda. Ibnu Utsaimin mengatakan enggak. Summa di situ bukan berurutan. Jadi yang dia lakukan adalah dibaca kulhu sekali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, kemudian tiup. Baru diusap. Iya. Ulang sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Iya. Kemudian beliau juga berdalil dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari juga. Ini dalilnya Al-Imam Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya boleh bukan ditiup dulu baru dibaca, akan tetapi dibaca dulu baru ditiup. Dalilnya mana? Hadis Aisyah juga ya khotul iman. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nafatha fi kaffaihi biqul huwallahu ahad wa bil mu'awwidhatain jami'an thumma yamsahu bihima wajhahu. Bahwasanya Nabi SAW jikalau ingin tidur, ya beliau mengumpulkan kedua tangannya, kemudian beliau membaca qul huwallah dan al-mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, kemudian beliau mengusap wajah dan seluruh badannya. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Faidah yang lain disebutkan dalam hadis ini, qalat Aisyah falammashtaka kana ya'muruni an af'ala dzalik. Tatkala beliau merasakan sakit, beliau memerintahkanku untuk melakukan perkara tersebut. Jadi ini juga kita gunakan untuk meruqyah di diri para jamaah. Naam, wallahu ta'ala ala wa'alam. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, zikir-zikir seputar tidur insyaallah ta'ala. Nah, silakan azan dulu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Taib. Khotul iman, di sini ada berapa pertanyaan? Pertama, assalamualaikum Ustaz. Seorang mukimin di Makkah, apa bisa langsung bisa berniat dari tempat tinggal atau rumahnya kalau mau umrah atau keluar dulu mengambil miqat? Ya, miqatnya penduduk Makkah kalau umrah itu dia harus keluar ke tanah halal. Ya, ke Tan'im atau Ju'ranah. Itu kalau umrah. Tapi berbeda dengan haji. Kalau haji dia miqatnya langsung dari mana? Miqat dari mana para jamaah? Miqat dari tempat tinggalnya. Itu kalau haji. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika ingin melakukan umrah di kota Makkah, Nabi SAW memerintahkan Abu Dzarrahman bin Abi Bakar saudaranya menemani Aisyah keluar ke daerah Tan'im untuk melakukan niat umrah. Dari sini para ulama berdalil penduduk Makkah itu di mana keluarnya ke daerah halal. Dia keluar ke tanah halal seperti Tan'im nama daerahnya dan Ju'ranah itu tanah halalnya di kota Makkah. Dari sanalah dia memulai berniat apa? Umrah. Nah, Allah Ta'ala ala wa'alam. Ketika kita hendak tidur, kita berusaha untuk berbaring ke kanan. Tapi ketika tengah malam, terbangun dan sadar dalam keadaan tengkurap atau terlentang, bagaimana hukumnya Ustaz? Tidak ada masalah. Yang penting dia mulai di awal tidur. Dan itu pun tidak wajib para jamaah. Tidak wajib. Antum mulai dari kiri tidak ada masalah. Antum tidak berdosa. Karena ini adab. Ini sekedar anjuran. Iya, ini sekedar anjuran. Tapi itulah dia. Petunjuk Rasul, sunnah Rasul, ajaran Nabi SAW. Saya baru mendapatkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim para jamaah. Kenapa? Apa rahasia? Kita diperintahkan tidur dengan bagian tubuh bagian kanan. Kata beliau, fittija'ihi ala syiqqihi al-ayman sirrun, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa. Tidur dengan tubuh bagian kanan ada rahasia. Wa huwa anna al-qalbu mu'allaqun fi janibil aysar. Jadi ketika kita tidur dengan tubuh bagian kanan, jantung kita itu bergantung di rongga bagian kiri. Jantungnya di kiri bukan di kanan. Dia akan menggantung. Iya. Fa idza nama ar-rajulu 'ala al-jambil aysar istasqala nauman. Jikalau orang tertidur dengan bagian badan bagian kiri, tidurnya akan berat. Li'annahu yakunu fi da'atin wastirahah fayasqulu naumuhu. Maka ketika dia tidur dengan bagian badan bagian kiri, namun tertinduk ngadu bagian kiri, kata Ibnu Qayyim, itu akan membuat kita tidur terlalu lelap. Iya. Tidurnya berat. Fa iza, lagunya kayak tanti ini. Coba antum perjamah, mana yang lebih cepat tidur bagian kiri atau bagian kanan? Praktikkan saja. Pasti lebih cepat tidur dengan bagian kiri. Dengan kiri para jamaah. Karena kiri itu jantung kita, apa namanya? Istirahat. Kata Ibnu Qayyim di sini, itu waktu istirahat kita ketika jantung itu dengan kiri dia menggantung ke bawah. Sehingga dia waktu istirahatnya. Sedangkan kalau bagian kanan dia menggantung ke bawah di dada kita, bagian kiri. Fa idza nama 'ala syiqqil ayman fa innahu yaqlaqu wa la yastaghriq fi an-naum. Tapi kalau tidur dengan bagian kanan, itu agak lama proses tidurnya. Karena jantung itu terus berdetak. Karena dia tergantung. Coba kalau gini, dia tidak tergantung para jamaah. Tapi kalau hadap kanan, jantung itu tergantung. Kata Ibnu Qayyim. Perhatikan. Wa talabuhu mustaqarruhu wa mailuhu ilaih.
واستحب النوم على الجنب الأيمن لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل. Maka Nabi kita kenapa tidur dengan kanan para jamaah? Kate ndakna lalap lalu tindukna, supaya tidur kita jangan terlalu lelap, sehingga nanti lolos dari qiyamul lail. Itulah rahasianya kenapa Nabi tidur dengan bagian kanan, supaya bisa bangun qiyam al-lail. Fannawmu alal janibil aiman amfa'u lil qalbi, kata Ibnu Qayyim. Tidur dengan tubuh bagian kanan itu lebih bermanfaat bagi jantung dan kesehatan jantung kita. Tapi tidur dengan bagian kiri, anfa'u lil badan, itu lebih bagus untuk badan kita. Nah, pilihan ini para jamaah, memilih bagus jantung, kata Ibnu Qayyim, tidur dengan bagian kanan. Kalau ingin lebih bagus badan kita, tidur dengan bagian kiri. Berarti pilihan tertinduk dengan bagian kiri ini, lamun telalah lalu. Ya. Jelas ini para jamaah? Ya, nah. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Semenjak istri saya memutuskan untuk menutup aurat secara syar'i, semua keluarga istri saya akan menjauhi dan membuli istri saya. Bagaimana cara menyikapinya? Sabar. Itu saja solusinya. Sabar. Orang yang melakukan kebaikan, orang yang berada di atas kebaikan, pasti akan diuji oleh Allah. Iya. Sekarang pertanyaannya para jamaah, ada saudara kita ini, semoga Allah memberikan dia keistiqomahan, namanya Torik Pamungkas. Kemudian Allah memberikan istiqomah beliau dengan istrinya. Ya, istrinya pakai cadar, kemudian apa? Dibuli, dicela, diolok-olok dan yang lainnya. Bagaimana menyikapinya? Sabar, ikhwatal iman. Ya. Nabi SAW menyebutkan di antara ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika mereka diajak berbicara oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh ini, salama. Ya. Dibiarkan begitu saja. Ya. Tidak usah dilayani. Nanti juga mereka akan bosan. Nanti juga mereka akan lelah para jamaah. Antum ingat kita di Lombok ini dulu awal-awal orang pakai cadar bagaimana? Hei ninja, ninja Hattori, macam katanya, susela, macam ucapan orang itu. Tapi sekarang udah bosan mereka para jamaah. Wah lelah. Iya, iya. Sekarang ikut-ikutan bahkan. Sekarang mereka ikut-ikutan. Kenapa? Tatkala ada ustaz kondang mereka ngomong cadar itu juga bagus, baru mereka mau ikut. Padahal Nabi dulu sudah 14 abad yang lalu Nabi berbicara tentang cadar ini. Iya. Bahkan madhabnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i wajib cadar para jamaah. Wajib madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu cadar itu wajib. Silakan buka kitab-kitab para ulama Syafi'i. Iya, silakan orang-orang yang paham tentang kitabnya para ulama Syafi'i, buka kitab para ulama Syafi'i, mereka mengatakan cadar itu wajib. Tapi sekarang rakyat kita, kaum muslimin kita yang mengaku Syafi'i, benci kepada cadar. Ini kebalik ke kota lima. Maka ingat, tatkala kita melakukan suatu ketaatan, pegang prinsip Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah dicapai. Kita melakukan A, ada ucapannya. Lakukan B, ada ucapannya. No, kita Wahabi mulai berbau. Itu lihat Wahabi mulai pakai jenggot. Itu lihat tuh teroris mulai pakai cadar. Ada saja ucapan orang-orang nih khotal iman. Tapi itu ujian kecil. Itu apa? Ujian kecil dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka nasihat kepada saudara saya, bersabar. Taib. Pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya lucu nih para jamaah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Kira-kira berapa menit kita tidur menghadap pipi kanan untuk baru bisa boleh berputar menghadap kiri?
Tidak ada sebutannya berapa menit. Yang penting tidur dengan tubuh bagian kanan. Kemudian tangan kanan diletakkan di mana? Di bawah pipi kanan. Itu yang datang dari Nabi SAW. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim tadi, kenapa? Biar jantung ini apa? Sehat. Biar tidur jangan terlalu lelap para jamaah, supaya bisa qiyamul lail. Jadi tidak ada batasan. Yang penting dimulai dari kanan. Belum usah ketuman, tidak ada masalah pindah ke bagian ya terlentang atau dengan bagian kiri. Yang penting mulai dari bagian apa? Bagian kanan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Apakah sudah berbaring tidur atau sebelum kita berdoa? Idallah. Jadi sebelum berbaring berdoanya. Iya, bukan sudah tidurnya. Sebelum berbaring, karena riwayat-riwayat itu mengatakan jikalau ingin tidur di teman tidur, namun tak berbaring ya kulhu nabru lagu lolos padamu terus. Iya. Coba aja para jamaah, antum baca zikir itu sambil tidur, kadang-kadang belum selesai udah apa? Wah, kejap sudah tidur. Nah, Allah taala alam. Apakah beda ujian, cobaan, hukuman Allah? Ikhwatal iman. Ujian, cobaan sama. Ya, hidup ini adalah ujian. Iya, kemiskinan adalah ujian, penyakit adalah ujian, nikmat adalah ujian, kekayaan adalah ujian, sehat ujian, semuanya ujian hidup ini. Ya, itu ujian. Kata Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah." Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Tapi kita menganggap keburukan itu aja ujian. Kurang duit, kurang harta, miskin, kurang sehat. Pokoknya yang kurang-kurang itu kita anggap ujian. Yang lebih-lebih itu bukan ujian. Salah. Yang lebih ujian, yang kurang juga ujian. Semuanya ujian para jamaah. Iya. Makanya dikatakan dunia ini adalah darul ibtila. Rumah, negeri yang penuh dengan ujian. Kalau hukuman, beda hukuman dengan ujian. Hukuman itu akibat orang-orang yang melanggar hukum Allah. Allah akan berikan mereka hukuman. Seperti orang yang melakukan dosa kepada Allah, Allah hukum hatinya dengan kerasnya hati. Kata Ibnu Qayyim para jamaah, tidak ada hukuman yang lebih besar bagi seorang hamba daripada kerasnya hati. Contoh, kita tidak bisa menikmati ibadah. Kita sudah tidak bisa menikmati sholat. Ini menandakan kerasnya hati. Ini adalah hukuman Allah kepada hati kita. Kemudian gempa bumi, ini hukuman Allah. Akibat perbuatan dosa manusia. Iya. Terkadang ada hukuman sekaligus ujian bagi orang-orang yang beriman. Nah, jikalau seorang bercerai, apakah itu hukuman dan bagaimana cara keluar dari kesedihan itu? Ya, belum tentu perceraian itu adalah hukuman, belum tentu ikhwatal iman. Terkadang perceraian itu solusi terakhir. Ya, jangan kita mengatakan perceraian itu hukuman, enggak. Terkadang cerai itu solusi terakhir para jamaah. Ya, terkadang orang tidak bisa bertemu antara laki-laki dan wanita. Ya, sudah prosesnya ada, tapi ternyata begitu-begitu saja, tidak pernah akur. Ternyata syaratnya apa? Cuman satu, bercerai. Itu solusi terakhir. Nah, tapi wanita jangan, ibu-ibu jangan cepat meminta cerai dari laki-laki. Ya. Dendek tegecap ngendeng siang dengan semama ta. Ya, terutama ikhwatal iman. Ya. Wanita ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mukhtaliat hunnal munafiqat. Wanita yang suka minta cerai itu adalah wanita-wanita munafik. Mereka adalah wanita-wanita munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan cepat meminta cerai, sekeji-keji cerai, sedikit-sedikit cerai. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, cara keluar dari kesedihan, kembali kepada jalan Allah. Berzikir kepada Allah. Ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita
untuk mengobati kesedihan. As'alullahal azim. Ya, sampai akhirnya itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan untuk mengobati kesedihan hati kita, sebagaimana kata Allah tabaraka wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, bukankah dengan berzikir kepada Allah itu menenangkan hati dan jiwa. Maka pelajari zikir-zikir Nabi, secara khusus zikir yang berkaitan dengan yang mengobati kesedihan. Silahkan searching banyak di Google sekarang, ya, di Syekh Google, ya, cari Syekh Google itu, zikir mengobati kesedihan. Kita akan keluar di sana situs-situs yang islami insyaallah taala, seperti rumaisa muslim.or.id, almanhaj.or.id dan yang lainnya. Silahkan dicari di sana, karena ini keterbatasan waktu saya menjawab. Wallahu alam bisawab. Amin kas. Pertanyaannya, apakah orang beriman saja yang mendapatkan syafaat? Jawabannya bukan beriman, bertauhid. Itu secara khusus. As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Beriman, bertauhid. Nah, banyak orang aku beriman tapi belum tentu bertauhid. Wallahu a'lam bissawab. Oke, ancang, ngomong dulu. Iya. Jadi caranya dalam hadis itu sebagaimana kata Aisyah, wa yukarriru dzalik wa yaf'alu dzalika tsalasa marrat. Nabi melakukannya sebanyak 3 kali. Pertama dua cara, pilih setelah atau sebelumnya. Bismillah. Qul huwallahu atallahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baru usap kepala. Kemudian muka, kemudian mana badan yang kita mampu untuk mengusapnya. Kembali baca lagi. Tiup. Dengan cara yang pertama. Tapi kalau cara yang kedua, baca qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Barulah tiup. Baru usap lagi. Seperti itu, diulang sampai 3 kali. Maksudnya baca qul huwallahu ahad, usapan 3 kali qul huwallahu ahad depan kertas. Digabung dulu. Tiupannya aja 3 kali. Bacaannya sama. Enggak. Tiupan 3 kali, bacaan 3 kali. Dibaca secara berurutan. Kulhu pertama, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Baru diusap, kalau tiup dulu. Boleh baca dulu berurutan, baru tiup, baru usap, lagi baca. Ya, lagi tiup, baru usap, terus seperti itu caranya. Jelas pancak? Namallahu taala ala alam. Gagah Abu Sayyaf, adik aja dulu lah yang onek gerap ini. Innallahu ma'a sabirin. Innallahu ma'a sabirin, terus. Sesungguhnya dengan orang bersabar. Ah, terus enggak. Hai Allah. Nurut yang menangga dari Allah yang bersabar ini. Di sombong dia, itu yang dia mungkin yang itu. Ah, ilah. Di 40 lampu. Ah, ilah, terus. Ya, orang lu ini, berarti dia orang sahabat, orang bareng dan itu. Allah, ilah, ilah. Allah, mohon penjelasan. Luar biasa, Pak Tanabu Sayap ini. Dia tidak mengerti dengan yang mudi jawah ini. Innallahu ma'as sabirin, katanya. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, demenang ke si Allah dengan si sabar ini. Demenang ke dengan si sabar si Allah. Apakah Allah mencintai orang-orang yang bersabar? Padahal dia baca ayat, innallahu ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi orang-orang yang sombong itu, lagi pertanyaannya lain ini. Kenapa dia dikasih banyak rezeki oleh Allah sehingga bisa santai ke sana dan kemari ke gini lampu, katanya. Taib ikhwatal iman, ya. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Makanya sabar itu pahalanya tanpa batas. Kalau ingin pahala tanpa batas, sabarnya juga tanpa batas. Jangan kita mengatakan lelengan layakku sabar, wah. Nah,
nengke aja buek sabarku. Itu enggak ada sabar seperti itu para jemaah. Enggak ada sabar seperti itu. Sabar itu terus. Bukan seperti kata orang, sabar itu ada batasnya. Enggak, sabar itu enggak ada batasnya. Sebagaimana pahala sabar itu tidak ada batasnya. Tapi kenapa orang yang apa katanya? Orang yang sombong itu dikasih banyak rezeki oleh Allah? Kembali ya, Bu Ustaz. Ujian. Apa Bu Sayap? Ujian. Nah, ujian. Biarin dia sombong, biarin dia banyak uangnya, bisa santai ke gili lampu. Ya, itu ujian bagi dia. Iya, semua ujiannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kira demikian kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kajian kita di mana minggu depan? Dasan Nendang insyaallah taala, dan malam Ahad ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.